Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yaman, Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah Hadarim, orang-orang Hadramaut dari Yaman. Ya, ya, jazahumullah khairan kathira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin, Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01-02 kemarin itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan, alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau enggak doa mereka, enggak akan aman, Pak. Enggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri, ya. Kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga, ya. Ke atas sedikit, Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar sudah caos, Pak. Ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka. Ya. Saudi nunggu waktunya aja. Perang saudara nanti mereka itu. Karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur, Pak. Benar enggak udah hancur? Ada Houthi di situ, perang sama Saudi. Tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga, Pak. Ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak. Kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan government-nya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya, datang ke UI, Pak, waktu itu UI Salemba, yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya detega, Syekh, ente pro Assad atau anti Assad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut. Itu kalau bahas apa bisa nangis. Bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja gak nangis-nangis. Bahas zikir aja gak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis, Pak. Saya gak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyyati ummati al-islamiyah. Saya enggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja, Pak, jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia, ya. Udah hancur, Pak, sekarang. Apa gorengannya? Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah. Syiah kafir. Ini ada, Pak, ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang Habaib. Ya, ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi.
tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya. Yang kafir itu namanya Syiah gulat. Apa arti Syiah gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Qailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlus Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada, Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi, tapi mereka enggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah. Ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salaf. Kita sampaikan gitu, mereka enggak percaya juga, ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah-Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pernah dengar, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya, Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak, sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' Ad-Dini namanya. Marja' Ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan gak ada, ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' Ad-Dini. Dokter aja gak boleh kalau dia gak ngikutin jalur ini. Satu, dua, tiga, sampai terakhir namanya Al-Marja' Ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haydari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haydari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya. Tentang genealogi Salafi. Orang enggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, "Oh, ini buku liberal." Lu liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga. Dan ilmu akidah. Jadi bagi dia, yang gak sama sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi, yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren planner. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, "Ustaz, antum dituduh Syiah, ya? Karena ngisi di Rasil." "Oh, bukan itu sebabnya. Saya," kata beliau, "dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda. Yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain." Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai ceritanya.
Kita tahu persis ya Ustadz, Salman ini ahlus sunnah. Bukan 100% Mbak, 1000%. Beliau khatam kutubus sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari Muslim berulang kali? Gak ada. Dia yang khatam tuh, Ustaz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membida-bidakan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum? Ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wala wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah lah yang berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah, ini disebut haqqul yakin. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut haqqul yakin, keyakinan yang sudah hak, disebut juga haqqul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita gak merasa ada dan gak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2, kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kalbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati illallah. Dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi saker, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya marifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta enggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin gak kelihatan muka saya, Pak. Percaya gak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak. Apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia enggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, enggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia enggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa memfilter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia, selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Awliya, rajanya para wali, rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Hamadani, ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma'alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama. Dia dulu di atas aras atau enggak ada aras. Enggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu enggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya loh ya.
Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kana Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yaman, Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman. Karena yang banyak mengislamkan kita adalah hadarim, orang-orang Hadramaut dari Yaman. Ya. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan.